Okay guys, assalamualaikum. Hari ni kita akan buat DIY apron. Mula-mula kita perlukan adalah bag daripada gunting. So, mula-mula kita potong di bahagian kiri bag, bahagian tepi bag. Kita potong-potong sampai ke hujung. Dan pastikan jangan mengganggu ke bahagian tengah bag. Kita potong sampai ke hujung dan kita simpan bahagian potongan tu. Kita potong lagi sebelah satu, sebelah kanan pula. Kita potong sampai ke atas, sampai ke hujung. Untuk memastikan bag kita dapat dilipat menjadi dua. Ha, macam ni kita boleh tengok. Ha, tu dia. Lepas tu kita potong bahagian bawah bag untuk kita bahagian bawah apron kita. Kita potong sampai ke hujung. Okey dah settle. Okey, sekarang ni kita buat lubang pula. Kita buat lubang untuk apron kita untuk kita buatkan tali pengikat pada badan kita. Okey, kita potong. Kita potong ada dua lubang kat situ. Okey. Kita buka, ha, situ ada dua lubang. Itu kita ambil lebihan kita potong bag tadi. Kita letak satu lubang lagi. Dan kita ikat simple mati ataupun ikat ribbon. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita potong untuk design bagi nampak elok. Tang. Okey, lepas tu kita pakai lah. Ha, tengok tu, handsome tak? Jimat wang, jimat kos. Kita semula saja menggunakan bag yang ada dekat rumah. Bag pergi ni. Okey, terima kasih semua kerana menonton DIY idaman.